interior. 6 udah mulai les piano gitu. Biasa kan mama-mama kalau punya anak cewek biasanya kan les piano. Tapi pertama kali aku kenal sama musik tuh dari SMP. Terus memang dari SMA, SMP, SMA tuh suka kayak nyiseng gitu. Tapi gak pernah kayak ikut band atau ikut choir gitu, gak pernah. Karena aku ngerasa kayak oke, mungkin sukanya ini aja gitu. Terus tapi mulai masuk kuliah, aku ketemu sama teman baik aku ini yang sampai sekarang kita sama-sama suka nyanyi, terus musik yang kita dengerin juga sama. Jadi kita dulu sering banget kayak karaoke bareng gitu. Nah terus makin sering nyanyi, aku makin ngerasa oh, this is actually something that I grown to love gitu. Aku suka. Lagunya sebenarnya lebih mengikuti apa ya, kayak aku bukan yang kayak mau nunjukin oh ini sebuah lagu cerita juga. Aku pengennya pasti kan ini based on personal experience, jadi aku pengennya tuh apa di lagu ini feelnya santai, kayak it's flowing, karena tujuannya adalah orang yang dengerin juga kayak oh iya ini lagunya masa berakhir tentang apa, tentang kayak gimana rasanya kayak perasaan kenapa ketika pertama dia semua orang apalagi dia semua orang masih komik gitu kan, tapi maksudnya di bawahnya santai gitu, gimana kayak oh itu cinta kamu selamanya gitu. Nggak gitu ada sih, maksudnya kayak oh kalau dengerin ini kalau ini gitu. Cuman musik yang aku dengerin itu emang kebanyakan dari genre R&B, alternative, neo soul gitu. Dan maksudnya artis-artis yang aku dengerin antara lain tuh Kalyuchis, Elani, Shiza, Sabina Claudio. Dan specifically untuk lagu Skin to Skin aku dengerin banget albumnya Kalyuchis yang judulnya Isolation, karena menurut aku secara genre sendiri apa ya, masuk banget kan dia kayak kreatif gitu kan, jadi aku suka banget gitu, kayak menurut aku vibe-nya tuh dapet banget, makanya lagu-lagu sendiri tuh apa ya, jatuh di bawah genre yang sama. Terus kalau dari segi R&B-nya aku dengerin banget kayak lagi, cuman di lagu ini yang aku kulik banget gitu setelah